Pada materi persamaan garis lurus kali ini diketahui gradien dari garis 2A dikurangi 1 dikali X dikurangi Y sama dengan 5 adalah 7. Yang ditanyakan berapakah nilai dari A? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk persamaan garis itu Y sama dengan M dikali X ditambah dengan C. Nah, ini berarti M itu adalah gradien garisnya. Kemudian untuk C itu adalah nilai dari konstantanya. Nah, kita tuliskan untuk persamaan garisnya. 2A dikurangi 1X dikurangi Y sama dengan 5. Nah, berarti bisa kita pindah ruas. 2A dikurangi 1 dikali X dikurangi 5 sama dengan Y. Nah, berarti Y sama dengan 2A dikurangi 1X dikurangi 5. Berarti gradiennya yaitu yang ini 2A dikurangi 1 atau angka sebelum variabel X. Berarti bisa kita tuliskan gradiennya atau M-nya sama dengan 2A dikurangi 1. Nah, gradiennya sama dengan 2A dikurangi 1. Nilai gradiennya yaitu 7. Berarti 7 sama dengan 2A dikurangi 1. Berarti kita pindah ruas, berarti 7 ditambah 1 sama dengan 2A. 8 sama dengan 2A, berarti A-nya sama dengan 8 dibagi 2, hasilnya yaitu 4. Nah, jadi nilai dari A sama dengan 4.